Sinar matahari menyebabkan air permukaan laut menguap. Gas berubah kembali menjadi partikel-partikel air membentuk awan. Partikel air bertambah banyak dan berat. Hujan pun turun. Atau angin menghembus awan ke daratan. Maka hujan turun di darat atau gunung. Sebagian air mengalir ke sungai lainnya menjadi air tanah. Dan air sungai kembali ke laut. Demikianlah siklus atau pemutaran air. Like dan subscribe ya teman-teman.